Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Selepas selesai mengerjakan rukun Islam kelima, pelakon Zul Arifin mula menunjukkan perubahan untuk tidak lagi menerima apa-apa tawaran yang berkehendakan dia berpelukan dengan bukan mahram serta melakukan adegan seksi. Perkara itu dikongsikan oleh produser drama Zul Production iaitu Fazrul T yang berurusan dengan Zul untuk menawarkan watak sebuah drama kepadanya beberapa hari lalu. Beberapa hari lalu, saya bersembang dengan pelakon Zul tawarkan dia watak untuk drama bersiri baharu. Kata Zul, dia masih berlakon tetapi tidak mahu watak seksi atau berpelukan. Saya beritahu untuk dia terima watak ini kerana tidak babak gombol perempuan. Dia minta maaf kerana tidak mahu lagi terlibat dalam cerita sebegitu, katanya lagi. Keputusan Zul atau Zulkifli Arifin iaitu dipercayai dibuat selepas dia mengerjakan ibadah haji pada musim lalu. Terkesan dengan keputusan yang ditetapkan oleh Zul itu, Fadri turut menghubungi stesen televisyen terlibat untuk meminta agar membuang adegan-adegan keterlaluan yang dirasakan tidak perlu. Zul bagaimanapun tetap menolak secara baik untuk tidak terlibat dalam drama bertajuk Dosa Cinta itu. Saya terus menghubungi orang kuat TV memaklumkan kami buang babak yang agak seksi. Mereka setuju dan menghormati permintaan saya. Saya terfikir dan mula dan malu pada diri sendiri, kata-kata Zul bagaikan satu tamparan hebat buat diri sendiri. Saya pernah berjanji tidak mahu terbitkan drama yang agak seksi, jalan ceritanya. Tapi saya sendiri lalai dan lemah dalam dunia glamour ini. Terima kasih Haji Zul Arifin, ujarnya. Pihak Insta cuba mendapatkan komen balas Zul namun dimaklumkan pelakon itu masih berada di luar negara. Zul berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan haji pada 10 Jun lalu. Itu sejenfo hari ini. Sekian dan terima kasih.